Bahwa peran dari 4 orang tersangka ini dapat kami jelaskan bahwa saudara EP itu adalah sebagai pengelola dari akun judi online ini. Jadi peran dari saudara EP ini cukup besar. Saudara EP inilah yang memiliki akun melalui channel YouTube pribadi miliknya, yaitu dengan nama Bozaki. Bozaki at Zaki 594. Kemudian untuk modusnya, cara yang dilakukan oleh si tersangka EP ini yaitu melalui channel YouTube yang dimilikinya dan akun yang tadi dimilikinya, tersangka ini telah memasarkan permainan judi online dengan jenis slot, domino, poker, dan lain-lainnya kepada para pemain judi online. Kemudian dalam konten video yang diposting oleh tersangka yang berisi muatan perjudian ini, terlebih dahulu harus mendownload aplikasi. Ya, jadi ada dua aplikasi yang dipergunakan oleh si tersangka ini, yaitu aplikasi slot Higgs Domino dan juga aplikasi Royal Dream melalui link yang telah diberikan oleh tersangka. Nah, kemudian setelah itu para pemain judi online ini diberikan chip. Ya, diberikan chip di mana satu chip ini harganya sekitar Rp65.000, dan ini sifatnya merupakan chip virtual. Dan ini nanti setelah selesai permainan, chip inilah yang dapat ditukarkan dengan uang. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini sudah dilakukan oleh tersangka EP ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kemudian baru pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan. Dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah.